Ada seger nih, Dl. Habis mandi, lanjut ganti popok. Udah mulai ngantuk ya. Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat Amersi. Kali ini Dl mau sipin dulu ya teman-teman ya. Terus nanti kemudian lanjut ganti popok ya Dl ya. Oke, kita mau sipin dulu. Mau sipin dulu. Disiapin ya perlengkapannya ya teman-teman. Ada bedak, ada minyak kayu putih, kemudian ada air dan waslap, air hangat ya teman-teman ya. Kemudian pempes, baju sama handuk ya teman-teman ya. Ini pakai baju. Iya. Ayo Dl, kita sipin dulu karena umurnya belum 1 bulan. Iya, udah bulan. Jadi disipin dulu ya teman-teman. Iya. Ini cuacanya juga hujan, jadi gak berani mandi. Kebetulan tadi guritanya kena pipis ya, jadi gak pakai gurita ya teman-teman ya. Oke, kita buka baju dulu. Pempesnya kita biarin aja dulu ya teman-teman ya, nggak langsung diganti ya. Iya. Nah, ini buat yang basah kita pakai perla aja teman-teman. Iya, perla. Nah, tangannya suka nyakar-nyakar, jadi aku bungkus dulu ya. Ya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nanda jadi ikutan mandiin boneka. Kita lap muka dulu ya teman-teman ya. Iya, muka. Hati-hati lapnya. Hati-hati. Kemudian badan. Kemudian tangannya satu, tangan satu lagi, kakinya satu. Kemudian baru kaki. Bersihkan bagian belakangnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya cara bandingnya, hati-hati tangannya. Terus gini, kemudian kepalanya di tangga ya teman-teman ya, atau dipegangin ya. Kenapa aku nggak buka pempesnya dulu teman-teman? Takutnya nanti pipis dia teman-teman. Karena seringnya seperti itu, jadi aku buka pempesnya nanti ya, terakhir aja ya. Ini yang
bagian belakang sekalian aku keringin teman-teman. Tanduk. Nah, setelah itu aku langsung kasih minyak kayu putih atau minyak telon ya teman-teman ya, sambil kita pijat seperti ini. Nah, TL ini paling suka teman-teman kalau posisi seperti ini. Nah, kita nanti bersihkan yang bagian ini perut ke bawah nanti ya. Ini tadi kakinya udah ya teman-teman ya. Setelah itu kita kasih bedak dulu. Ini teman-teman ya. Kemudian langsung aku ini ya, pakaiannya kita siapkan. Bajunya teman-teman ya, sambil kita gendong dan pegang kepalanya karena TL udah bisa tengok-tengok dan panjat ya, jadi harus hati-hati ya kita pegangin ya teman-teman ya. Ini gurita rekatnya kita siapin juga. Kita kasih minyak kayu putih teman-teman biar hangat juga, sambil kita pijat-pijat sedikit. Kita pegangin tangannya ya teman-teman ya, karena dan dia kaget ya teman-teman setelah kita kasih minyak telon. Kita siap biar enggak ruam ya. Itu suaranya Kak Nanda lagi main mandiin bayi juga teman-teman. Nah, udah dari pedakin, kemudian kita rekatkan ya perutnya biar enggak gampang kembung dan biar tetap hangat teman-teman. Sekarang praktis ceritanya cuma gini, terus kita pakaiin baju ya teman-teman ya. Ganteng nih DL nih, tinggal bagian bawah cukup dulu. Kemudian air ini kita ganti ya teman-teman, tadi yang buat badan. Sekarang kita mau bersihin dulu bagian bawah atau yang bagian pempes ini ya teman-teman. Bersihkan dari pipisnya ataupun dari papnya. Kemudian kita buka teman-teman, kita bersihkan. Kita angkat ya teman-teman, hati-hati ya karena kakinya DL ini belum bisa lurus, jadi hati-hati. Kita bersihkan dulu. Bersihkan bagian yang depan dulu ya teman-teman ya. Kemudian bagian belakangnya ya teman-teman ya.
Udah bersih. Kemudian lanjut kita cepet-cepet lap ya teman-teman, karena biasanya kalau dingin dia langsung pipis teman-teman, jadi harus cepet. Alhamdulillah. Nah, kita kasih bedak dulu. Kita kasih bedak dulu ya teman-teman ya. Baru kita pakaiin Pampers. Ayo, udah selesai ya. Ya, kita pakai Pampers dulu ya. Pakai popok dulu. Udah ganteng nih. Wah, kakinya mah. Aduh, maaf teman-teman. Kakinya salah masuk. Nah, udah beres. Udah cakep nih, Dia. Tentu teman-teman. Kentut ya? Iya. Udah ganteng tuh. Sekarang pakai popok aja ya teman-teman ya. Pakai kado ya guys. Pakai popok ini. Atau popoknya ada dua. Teman-teman, aku udah cakep. Udah cukup. Karena tadi udah minum. Dia udah mimik susu. Enggak usah minumin lagi ya teman-teman. Aku bedakin dulu biar cakep. Nah, biar wangi. Jangan lupa bagian lehernya ya. Ini biasanya yang lembab dan bisa ruam ya teman-teman ya. Nah, hati-hati teman-teman. Nah, jangan sampai dia kena debunya. Oke, udah cakep nih. Sekarang pakai kaos tangan dulu. Udah cakep deh. Kaos kakinya mana? Nah, habis pakai kaos tangan, sekarang pakai kaos kakinya dulu. Nah, biar enggak dingin. Nah, tetap hangat ya teman-teman ya. Iya teman-teman. Nah, ini Kak Nanda. Cakep. Udah cakep banget tuh. Udah ganteng kan. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan AMRC Channel. Ganti popoknya. Iya. Kapan-kapan kita akan review pakai bedong ya teman-teman. Iya kan? Biasanya kalau dia habis mandi lanjut aku bedong biar dia bisa tidur nyenyak ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah support AMRC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.